Korang perasan tak? Bila kita guna skrin kita, kita cucuk kat komputer, buka, tengok monitor kita. Berbeza warna dia antara laptop, monitor biasa dengan handphone ataupun tablet kita. Patutnya warna dia sama macam ni. Kenapa? Hari ni saya nak terangkan kenapa warna skrin kita berbeza. Patutnya dia sama. Ada dua benda yang membuatkan kita punya device skrin ni berbeza warna. Ada yang kita punya laptop berbeza warna dengan kita punya tablet, berbeza warna dengan kita punya handphone, berbeza pula warna dengan kita punya skrin monitor kita. Sebab pertama adalah dia punya calibration. Contoh, korang tengok semua warna merah ni, walaupun kod warna merah dia sama, tapi berbeza setiap warna merah dia kan. Atas tu monitor tu lain sikit, yang ini agak ke orange sikit, dia tak macam merah yang original dekat MacBook ni. Bila semua skrin kita ni di-calibrate, warna dia tepat. Contoh, kalau saya punya iPad, saya keluarkan warna, certain warna merah kan, ada kod warna merah tu, saya gunakan warna merah ni, mestilah warna merah ni keluar sama dengan dekat saya punya MacBook, komputer laptop saya, ataupun sama dengan saya punya monitor biasa saya. Mesti sama. Tengok ni, bila skrin semua di-calibrate, dia punya merah sama je, walaupun berbeza brand, berbeza size skrin, berbeza jenis kita punya skrin. Untuk calibrate kita punya skrin ni, kita boleh hantar kat kedai ataupun kita boleh buat secara manual. Tapi kalau nak buat manual ni, kena ada dia punya tools lah. Tools dia mahal sikit. Biasanya RM700, RM600, RM700 ke atas. Contoh yang popular orang guna adalah daripada Data Color, SpiderX. Ini kita letak kat skrin kita, dia akan calibrate kita punya skrin. Itu calibration. Point yang pertama. Point kedua adalah dia punya color gamut. Dia punya spektrum cahaya ataupun spektrum warna yang monitor tu ataupun skrin tu boleh produce. Contoh kalau ini adalah kita punya full spektrum warna yang mata kita boleh tengok. Yang ini bentuk macam tapak kuda ni kan. Untuk device kita produce warna-warna ni, dia ada beberapa spesifikasi. Contohnya daripada full range color ni, kita ada spesifikasi namanya sRGB ataupun Rec 709. Dia lebih kurang dia punya color space dia. Bentuk dia macam ni. Dalam banyak-banyak full color ni, yang ini sahaja kita boleh dapat untuk sRGB punya scope. Maksudnya kalau kita punya monitor tu ataupun screen kita, kita punya device boleh produce color 100% sRGB, maksudnya semua warna dalam sRGB ni, yang tiga-tiga ni kan, semua warna dalam tu boleh dihasilkan oleh monitor kita tu ataupun kita punya screen tu. Kalau 70% sahaja sRGB, maksudnya 70% daripada segitiga warna ni kan, 70% yang dia boleh hasilkan, 30% akan problem, hilang, tak ada. Korang akan nampak beza antara monitor yang full sRGB dengan yang tak full. Yang full sRGB akan lebih colourful sebab dia boleh produce lebih banyak warna. Sebab tu kalau orang kerja design ataupun benda-benda kreatif ni, kita perlukan screen monitor yang boleh cover full 100% sRGB at least. Bila kerja kita mengikut warna standard, output dia akan lebih reliable berbanding kerja yang tak ikut warna standard. Itu baru sRGB. Kita ada banyak lagi skop warna lain. Contoh macam DCI P3. Ini standard cinema. Wayang, biasanya wayang-wayang movie ni dia akan buat dalam color space macam ni. Kalau sRGB, dia ruang dia macam ni. Kalau DCI P3, dia akan besar lagi. Nampak? Lagi banyak warna yang dia boleh hasilkan. Bila lagi banyak warna dia boleh hasilkan, maka kita punya gambar ataupun video tu akan lebih vibrant. Dia punya warna lebih banyak, meriah warna dia. Tapi kena depend pada kemampuan kita punya monitor. Kalau kita punya gambar original tu memang colourful, tapi bila kita tayangkan gambar ataupun video tu dekat skrin yang tak boleh support warna tu, akan banyak yang tak berapa cantik sangat ataupun banyak part yang kurang warna dia. Sebab dia dah luar daripada kemampuan monitor tu untuk produce warna. Itulah. Kalau besar lagi ada. Dia ada banyak lagi. Selain tu, tadi sRGB, DCI P3, kita ada apa lagi? Adobe RGB, NTSC. Lepas tu yang paling besar untuk monitor biasanya, kita ada Rec 2020. Rec 2020 ni kira standard paling tinggi lah untuk monitor. sRGB boleh produce color banyak ni, Rec 2020 boleh produce color lagi besar macam ni. So kalau monitor tu boleh produce warna besar macam ni, memang akan lagi cantik lah. Tapi kena depend pada dia punya media dia dan kemampuan monitor tu. Ni contoh, kalau full sRGB, kita boleh nampak okey cantik, tapi bila Rec 2020, dia punya data video ataupun gambar tu lebih banyak. Sebab tu kalau kita pergi dekat menu kamera kita, ada macam-macam pilihan warna. Ada Cine One, ada E2709, ada S-Log, ada HLG. Kamera kita boleh record video yang lebih besar warna berbanding kita punya monitor. Sebab tu kena edit dulu.
Jadi itulah dia kenapa kita punya screen-screen device kita ni berbeza warna dia antara satu sama lain. Tapi bukan semua. Ada yang sama. Contoh macam Apple punya produk contohlah. Apple punya produk mostly dia punya screen dia tu dah di-calibrate awal-awal dekat kita dia punya kilang. Jadi itu yang sebab dia barang premium kan. Bukan Apple je. Kalau laptop yang harga mahal sikit dia akan tulis tau. Dia punya monitor tu dah pre-calibrate. Itu dah kira color tu kita boleh trust sikit lah. Dia dah pre-calibrate. Lepas tu pula kalau dia boleh cover full sRGB, itu saya dah okay. Dan kalau kita tak nak calibrate pun, kalau kita nak monitor banyak-banyak, yang sama je semua warna dia, kalau boleh beli model yang sama, brand yang sama. Dia punya warna tu tak lari sangat. Dia akan seragam warna. Dah lah dia punya design monitor tu sama. Lepas tu pula warna dia pun lebih kurang. Itu cadangan saya lah kalau kita tak kisah sangat pasal ketepatan warna tapi kita nak seragam dia punya warna kan. Beli yang sama model, sama brand. Untuk orang yang betul-betul kritikal kerja dia perlukan skrin yang warna tepat dan boleh produce warna yang banyak. Contohnya macam editor, designer, benda-benda berkaitan dengan seni kreatif dalam dunia digital ni. Itu kita kena ada skrin yang cantik. Bukan cantik lah. Skrin yang tepat dan boleh produce banyak warna. Antara monitor yang kita boleh gunakan untuk design kerja-kerja kreatif ni, boleh pakai monitor daripada Asus. Pro Art Series. Yang Pro Art Series lah kalau Asus. Kalau brand lain pun ada juga. Tapi kena tengok dia punya monitor tu dah calibrate dan juga adakah dia boleh full cover sRGB punya color space. Itu at least. Kalau dia boleh cover lebih besar, contohnya boleh cover DCI-P3 ataupun dia boleh cover yang kalau Rec 2020 tu dia boleh cover, itu monitor tu memang sangat-sangat mahal. Memang mahal sangat lah tu HDR. Lepas tu pula dia boleh cover Rec 2020, RM10,000 harga monitor tu. Sebab tu ada beza monitor murah dengan yang mahal sikit. Lepas tu pula kalau mahal lagi, ada beza dia tapi mungkin orang lain, orang biasa ni tak guna sangat sebab dia tak guna pun color space yang besar macam tu. Contoh macam dia gamers, dia pergi beli monitor yang mahal-mahal tapi tak ada efek pada dia. Tu membazir sebab monitor mahal tu maybe spesifikasi dia lebih pada ke arah benda lain. Bukan untuk gaming. Gaming ni kita mungkin nak ada yang nak color tu 100% sRGB okey untuk gaming. Tapi maybe dia akan lebihkan sikit pada dia punya responsive. Dia punya frekuensi maybe 144Hz, itu untuk gaming. Kalau designer, dia lain sikit buat kreatif ni. Okay, tu je lah. Sebelum saya tutup, video ni disponsor oleh Makan Valley. Ini adalah produk MRE yang saya dah ulang banyak kali. Antara yang saya kata boleh kata paling sedap lah. Antara yang tersedap. Saya tak boleh kata yang paling sedap sebab saya tak pernah test semua brand. Tapi so far yang saya pernah test, ini antara yang tersedap. Saya paling suka dia punya daging dendeng perantau. Okey, itulah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Brani Buat, subscribe YouTube Brani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.